Ini kucing rusuh, guys. Sehari dia bisa bikin heboh 3 hingga 5 kali. Ya, 2 3. Sebuah akun TikTok bernama YSF1.49 membagikan video tentang kebiasaan unik seekor kucing belang yang sedang gabut. Apa yang dia lakukan? Apakah masih tetap seperti biasa, guys? Jadi si kucing belang ini hampir setiap hari melakukan rutinitas kegabutan yang sama, yaitu memanjat sebuah pohon. Oh, naik guys, naik guys, naik guys, naik guys. Ya, dia naik guys. Ya, persiapan naik guys. Oh, banyak burung juga guys. Oh, naik guys. Naik. Naik. Wah, langsung naik guys dia guys. Lalu si kucing belang tersebut berjalan di atas atap rumah warga. Nah, dia naik. Nanti dia naik hanya muter dia. Dia naik. Nanti dia keliling muter ke sana. Ke musola. Kita lihat. Wah, dia mungkin sadar ada yang rekam, guys. Lanjut, dia naik lagi, guys. Siap. Dan endingnya melompat ke atap masjid hingga menghasilkan suara yang mengagetkan warga. 3. Wah, suwe, guys. Coba, guys. Dia masih ancang-ancang, guys. Antara jadi atau tidak, dan pasti jadi guys. Setiap hari itu guys. 1 2 2 3. 1 2 3. Tiap hari guys, begitu guys. Aduh, kucing apa itu guys. Nah, uniknya si kucing gabut melakukan kebiasaan unik ini bisa 3 hingga 5 kali per hari. Makanya sang perekam dan warga di sekitarnya menganggap kalau si kucing adalah kucing yang gabut, nggak ada kerjaan. Nah, ini bukan settingan ya. Kejadian ini real. Bahkan sang perekam video telah berhasil merekam 4 kali kejadian yang sama dalam waktu yang berbeda. Nah, di video ini si kucing sedang melakukan aksi gabutnya di waktu maghrib, dan lihatlah aksi kocaknya. Ya, naik guys. Tuh, naik guys. Wis, ini yang keberapa ini? Enggak, loh, lagi ada yang sholat. Loncat. Wah. Loncat. Wah. Ya, sepandai-pandainya tupai melompat pasti jatuh juga, apalagi kucing. Nah, makanya di video ini memperlihatkan aksi gagal si kucing gabut saat melakukan lompatan. Gua gabut, guys. Satu. Oh, hitungan mundur gak, guys? Ayo, dia lap oleh ragu, guys. Dia keplarak, guys. Wadir keplarak, ya. Oke, masih mikir-mikir guys. Saat itu si kucing beraksi di malam hari yang gerimis, sehingga atap masjid menjadi licin. Wah, dia ragu guys. Nunjuk guys. Wah, nyata keflarak tiba. Gabut keplarak puas. Meskipun sering terjatuh dan gagal, kucing gabut ini tidak pernah kapok untuk melakukan kebiasaan uniknya. Keesokan harinya pun si kucing masih tetap meneruskan kebiasaannya tersebut.
Lompat tidak. Aduh, kelihatannya dia ada sedikit ragu-ragu karena ini rada gerimis, guys. Mungkin takut licin mungkin, guys. Oh. Yap, guys. Ancang-ancang. 1, 2, 3. Sampai ambrol, guys. Itu, guys. Rusak, guys. Tuh. Habis itu. Tuh, masuk sana, guys. Itu dia, guys. Nah, kalau kucing kalian punya kebiasaan unik apa aja nih, sob? Coba tulis di kolom komentar ya. Terima kasih dan salam lestari.